Hey guys, welcome back to Isha Aisyah. So, hari ni kita nak buat YouTube Isha PM Ambil Result. Tapi kita tunjuklah sampai masuk dalam sekolah je. Cakap sikit-sikit light and kita balik rumah. So, let's go! A few moments later. Jadi, kita dah sampai rumah. Kita sampai rumah! Isha dah check lah result Isha sebelum happy tadi dekat depan pintu. Depan pintu. Mana depan pintu. And, tadi tu Isha dah... bukan result dalam. Check kat dalam depan pintu, ya Allah. Check result sebelum sampai sekolah, she check dalam itu and she text me result, she macam alhamdulillah. And time tu she dah duduk dalam itu, she nangis. I don't know. Aku lah ya Allah. Kawan-kawan she kat situ semua nak tengok she nangis. Ada Alia, Nadira, semua tu. Sorry aku nangis. Tu aja tak tahu, dia macam tengok Isha tiba-tiba yang mata keluar sebab syukur lah, syukur dengan Isha. So ni rapas tadi. Mari saya tunjuk. Isha nak buat reaction macam yang apa tu? Yang bila orang tengok result dekat online tu macam orang nangis kan. Tapi yang saya tak boleh dah tengok. Tengok awak sangat, tak nangis dah pun. Seronoknya, ya Allah, terima kasih Allah. Okay, jadi kita berbaju guru hari ni. Isha bangun tadi pukul... Okay, berapa Isha bangun lah? Pukul 7, 8 macam tu. Saya tak tahu berapa kali dah. Saya baca doa, saya baca nak berizab. Yang finally saya tak expect lah saya dapat izab yang saya lebih daripada saya nak. Walaupun impian tu tak tinggi lagi. Tapi tak apalah, alhamdulillah saya bersyukur je dengan apa yang saya dapat. Okay, so ini barang-barang yang saya dapat tadi. My sekolah punya file. Saya tak tahu file saya punya tekatan 3 kot. Ya Allah, muka aku. Oh, hitam ni. File macam kita tengok result kita yang dulu form 1, form 2, form 3. Wow, my sijil berhenti sekolah. Mana je sijil? Okay, jadi Isha sampai saya tu je tak maksudnya banyak sangat result. Nanti aku macam bosan dan mesti tunggu-tunggu Isha nak beritahu result Isha apa. Tapi Isha rasa macam better to keep it to myself. And saya dan Allah sahaja yang tahu result saya. Tapi saya bersyukur sebab result saya cantik. So, this is my SPM punya vlog. Kita akan sambung vlog next. So, tengok video ni, okay? In audio. Saya sangat suka makeup saya pada hari ni sebab nampak fresh. Okay, lepas tu Isha makan roti 7 day yang coklat tu macam penghargaan lah time tu sebab tak ada apa dah senarai ini. So sedih. Okay, jadi untuk meraihkan result saya hari ni, Isha cek dalam bag tadi ada roti. Sebab yang ni roti favorite Isha untuk masa sekarang, for now. Jadi Isha, kita akan makan roti ni sebagai tanda penghargaan saya dapat result SPM hari ni. Ya, walaupun macam... Okay, jadi Isha nak makan roti ni. Ini sebagai penghargaan saya dapat result SPR ni. What? Ting 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 ta da da. Jeng 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 jeng. Alamak, buka sekejap. Jeng 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 gi. Bismillahirrahmanirrahim. I believe I can fly. So, macam kalau siapa-siapa nak bagi saya makanan, roti, belilah roti dia bagi saya, okey? And ni petang macam tu saya dengan kakak and kita pergi beli takoyaki sebab kami dah lama craving. Okay guys, so sekarang kita beli takoyaki. Wow. Abang, tak habis. Okay. Kita nak makan takoyaki. Okay, untuk next day, Isha plan nak belanja family Isha makan shit out. Sempena Isha punya SPM. So, kita pun on the way pergi dekat shit out. Kita dah sampai dekat shit out. Kita Isha tak adalah nak belajar makanan yang mewah-mewah but as long as my family happy, Isha pun happy. Aww. And selepas sekian lama kita tunggu, finally she out pun sampai. Thank you.
Okay, jadi itu je video show untuk kali ini. Stay tune untuk video show yang akan datang. Bye-bye.